Oke guys, ini dia tempat recording gua. Sederhana tapi lumayan bagus sih bagi gua, bagi kalian ya terserah kalian sih. Dan ini ada play button gua buat sendiri dari kardus dan dilapisin lakban warna coklat, mantap kan? Dan itu kursi ya untuk penyangganya. Oke, mari kita hidupkan lampu ring light-nya. Nah, sudah hidup. Dan itu ada handset gua, itu pertama kali gua beli waktu SMA ya. Itu harganya 75.000, nggak sampai 100.000 ya kawan-kawan. Dan ini ada mic clip one yang penyangganya itu kabel ya, kabel yang isi dalamnya itu kawat yang tebal banget dan gua belitkan di bawah kursi. Nah, kayak gini. Dan itu ada handphone HP Samsung. Sebenarnya sih HP-nya itu nggak hidup, buat pajangan aja. Dan ini ada tripod mini. Dan ini kotak kardus speaker gua yang gua letakkan sengaja di situ untuk meletakkan tripod mininya dan ring light tersebut. Oke, dan ini ada lampu kamar gua. Dan ini orange screen. Dan di bawahnya ini ada kardus ya, biar gua duduk biar nggak kotor gitu. Gua lapisin kardus. Nah, itu ada kotak minum susu gua. Kalau gua mau merekam dan haus gua minum ya. Dan itu kabelnya ya. Kabelnya itu panjang, sengaja gua ambil yang panjang soalnya kalau yang pendek itu nggak sampai dicolokkan situ ya. Ya, jadi gitulah kamar gua. Berantakan banget. Jadi kalian yang nonton video ini, kalian subscribe dulu channel ini dan like-nya guys ya, karena semua itu gratis. Oh ya, kalau kalian masih penasaran dengan play button buatan gua sendiri, nanti nih gua lihat nih. Itu buatnya itu dari kardus ya, dan gua lapisin dengan lakban coklat. Nah, kayak gitulah jadinya. Jelek tapi ya nggak apa-apa lah. Tuh. Present to Ricky Official for passing 1000 subscriber YouTube. Wah. Ya lumayan lah, lumayan keren sih play buttonnya. Oh ya, untuk recordingnya sederhana banget ya alat-alatnya. Pokoknya itu harganya itu nggak sampai satu produk itu 100.000. Pokoknya itu di bawah 100.000 lah, ada yang 50.000, ada 75.000. Nah, itulah gitulah sih tempat recording gua. Dan di kamarnya juga nggak gua perlihatkan soalnya berantakan banget, jadi malas. Jadi kalau kalian ingin berkomentar dengan video ini, silahkan kalian komentar di kolom komentar ya, nanti gua jawab satu persatu dari kalian yang ingin berkomentar. Oke, itu aja. Nah, ini dia guys rekaman gua di sini, dan di belakangnya ini menggunakan orange screen. Dan jadi kalau gua mau merekam, gua letak minumannya di sini. Kalau gua haus, gua minum dulu seperti ini ya, Ultramil. Dan kalau kalian belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan like-nya, karena semua itu gratis. Oke kan kawan ya. Dan ini handset gua nih guys ya, kalau gua mau rekaman main game, dan gua itu menggunakan headset ini ya. Sederhana juga ya kamarnya, dan untuk rekaman gua ini memang sederhana ya kawan-kawan ya. Tapi nanti kita akan room tour lagi kalau channel ini bisa menembus angka 100.000 subscriber ya. Oh ya, gua mau ngucapin untuk 1000 subscriber yang kalian semua udah subscribe channel ini ya, dan sampai menuju 1000 subscriber lebih, terima kasih banyak buat kalian semua. Dan semoga channel ini bisa kedepannya bisa menyentuh angka 100.000 subscriber ya guys ya. Kalian bisa subscribe juga, subscribe dan like, karena semua itu gratis, like juga guys ya. Untuk harga-harganya itu sangat murah ya kawan-kawan ya. Pokoknya semua alat untuk merekaman di sini itu sangat murah, nggak sampai 100.000 satu produk itu. Dan itu dia ya, sangat sederhana juga gitu ya untuk room tour kamar ini. Dan gua nggak mau menjelaskannya soalnya kamar ini sangat berantakan banget. Jadi gua jelaskan aja yang ada di sini aja, yang alat-alatnya untuk merekamnya gua jelaskan. Jadi kalau kalian kurang jelas juga, kalian bisa komentar di kolom komentar, nanti gua jawab satu persatu ya dari kalian yang sudah berkomentar. Misalkan kalau gua mau upload
tentang makan, misalkan makan mie, makan apa, ya gue di sini. Nanti gue akan upload ya video gue yang terbaru. Jadi jangan ketinggalan, kalian bisa klik loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Ingat, jadi kalau gue mau merekor tentang game, jadi gue cukup susah ya, soalnya HP-nya ini nggak sesuai gitu, nggak sesuai untuk main gamenya. Taulah ya kan, kalau game itu berat-berat banget. Jadi gue ya kayak gitu aja lah channelnya. Tapi ingat ya guys ya, kalian harus subscribe dan like channel ini. Jadi nanti kita akan room tour lagi, barang-barangnya kita akan baguskan lagi kalau channel ini bisa menembus angka 50.000 subscriber lebih ya guys. Ingat 50.000 subscriber. Jadi yang belum subscribe, subscribe sekarang juga dan like-nya guys ya. Apalagi ya? Apa kalian mau bertanya tentang video ini, kalian bisa komentar sekali lagi. Oh ya, gua mau mengasih tahu kepada kalian, kalian bisa subscribe juga channel teman gua ini yang ada di sini. Nah itu dia. Jadi kalian yang belum subscribe channel teman gua ini, silakan subscribe dan like nya guys ya. Dan teman gua ini cukup pandai ya untuk mengedit video itu. Sampai situ aja ya guys, kalau kalian tidak ada pertanyaan lagi dari video ini. Dan sekian dari video saya untuk room tour kamar gua ini. Kalau ingin bertanya silakan komen di bawah, nanti gua jawab satu persatu dari kalian yang mau berkomentar di video ini. Oke, itu aja, bye.